Halo Surupers, balik lagi sama gue. So guys, di video kali ini gue mau membagikan tutorial lagi kepada kalian. Nah, di sini gue mau membagikan sebuah website guys. Nah, di website ini kalian bisa membuat logo secara cepat guys. Jadi kalian gak usah lagi bila membuat logo itu secara manual. Nah, kalian bisa membuat logo kalian sendiri di website ini. Dan tentunya website ini 100% gratis guys. Jadi gak ada embel-embel berbayar lagi buat kalian bisa download logo yang kalian buat dan lain-lainnya guys. Nah, jadi di sini gua jamin kalian 100% gratis. Nah, jadi di sini gua akan memberikan websitenya dan gua akan ajarkan caranya membuat sebuah logo dan gua akan contohkan. Dan kalau kalian tahu, nama websitenya itu adalah Hatchful. Nah, jadi hatchful.shopify.com. Nah, nanti gua akan sertakan linknya di deskripsi video YouTube gua guys. Nanti kalian cek aja di deskripsi ya. Nanti tinggal kalian klik dan kalian bisa menggunakan website ini. Oke, jadi caranya itu setelah kalian buka websitenya, kalian klik aja pada di sini di get started ini. Kemudian kalian tunggu bentar dan sampai muncul seperti ini. Nah, di sini kalian harus memilih guys. Kalian mau temanya logo kalian itu tentang apa guys. Nah, jadi di sini itu ada banyak pilihan. Kalian mau memilih fashion, health and beauty, home and garden, food and drink, sport and rec, gift and collectible, test dan lain-lainnya guys. Nah, di sini gua akan contohkan karena channel gua berhubungan dengan teknologi dan gua juga sering menggunakannya untuk hal-hal dengan berkaitan dengan IT dan gua mau membuat dengan tes. Nah, kalian klik aja pada tes di sini guys. Kemudian kalian klik next. Nah, setelah itu kalian harus di sini memilih your visual style-nya bagaimana guys. Jadi kalian suka-suka kalian, apakah kalian suka yang bertema dengan bold atau calm, reliable, classic dan lain-lainnya guys. Nah, di sini gua akan contohkan. Nah, di sini gua mau milih desainnya yang elegan dan di sini kalian juga bisa memilih tidak hanya satu, kalian bisa memilih 2 atau 3 dan semua juga kalian bisa pilih kesuka kalian aja. Nah, di sini gua pilih 3, elegant, kreatif dan konservatif. Oke, next. Setelah itu kalian ketikkan di sini guys. Jadi tadi gua udah nyoba, jadi dia terisi otomatis. Nah, jadi di sini di business name ini kalian isi nama dari logo kalian guys. Nah, sebetulnya di sini gua akan contohkan, gua kasih nama Sobat Cooper aja guys. Dan setelah itu kalian bisa memilih antara kalian mau mengisi slogan ataupun tidak. Nanti slogannya ini tergantung dari desainnya, ada yang support dengan slogan dan ada yang tidak support dengan slogan. Oke, setelah itu kalian klik next aja. Nah, di sini itu kalian pilih bebas aja, kalian mau ini centang-centang bebas, kalian pilih aja salah satu, kemudian kalian next. Dan di sini kalian bisa memilih desain kalian guys. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat sini ada nama channel gua dan di sini ada slogannya di bawahnya dan desain yang lagi di sampingnya ini itu nggak support slogan dan kalian bisa pilih-pilih di sini guys. Dan untuk pilihannya itu banyak banget guys, jadi kalian nggak akan kehabisan pilihan di website ini. Jadi kalian bisa lihat gua scroll-scroll sampai ke bawah, ini banyak banget pilihan untuk kalian menggunakan logo sesuai dengan nama kalian guys. Jadi kalian bisa lihat di sini itu logonya banyak sekali dan kalian juga bisa lihat-lihat di sini. Dan ini banyak banget, jadi kalian scroll sampai ke bawah mungkin gak habis-habis guys. Karena di website ini emang tersedia banyak banget desain-desain gratisan. Dan seperti ini desainnya lumayan bagus guys. Nah, jadi kalian pilih aja guys. Dan sini gua akan contohkan, pilih salah satu. Dan kebetulan gua video creator, jadi gua akan pakai yang ini aja. Yang ini yang ada gambar kameranya guys. Dan di sini itu gak support slogan guys. Jadi di bawahnya itu gak ada keterangannya, jadi gua biarkan aja seperti ini. Nah, untuk itu kalian juga bisa mengubah font, mengubah colors, mengubah icon dan lain-lainnya guys. Jadi kalian bisa ubah-ubah lagi di sini. Jadi gimana kreativitasnya kalian, silahkan tuangkan di sini. Dan setelah itu kalian klik next aja. Oke, setelah kalian klik next, nah kalian bisa mendownload logo di sini. It's tapi kalian harus sign up dulu baru kalian bisa mendownload dari image ini guys. Nah, ketika klik download itu bakal kalian disuruh untuk sign up terlebih dulu. Nah, kalian di sini sign up aja seperti biasa, nanti setelah sign up kalian akan bisa download dari gambar ini guys. Oke, setelah kalian sign up maka tampilnya akan seperti ini guys. Jadi kalian tinggal masukkan email dan memasukkan password aja, jadi kalian nggak usah lagi verifikasi email dan lain-lain. Setelah kalian
daftar itu, maka akan seperti ini tampilannya, dan kalian harus download aja di sini. Kemudian kalian bisa edit ataupun langsung download. Nah, sini gua klik download dan otomatis itu dia akan mengirim logonya itu ke email kita, guys. Dan pastikan email kalian itu aktif, jadi nanti kalian bisa cek email dan logonya itu akan dikirim ke email kalian. Nah, itu dia, guys, caranya kalian membuat logo secara gampang, dan kalian nggak usah bingung-bingung lagi mencari website untuk membuat logo gratisan, karena kalian bisa menggunakan website ini sebagai referensi kalian untuk membuat logo gratis tanpa harus membayar, guys. Dan caranya ini gampang banget, jadi kalian nggak usah lagi pusing terus karena kalian kebingungan untuk membuat sebuah logo. Oke, jadi itu aja yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua, dan jangan lupa kalian untuk like, subscribe, dan komen di video gue, karena gue akan buatkan video-video menarik lagi untuk kalian semua. Oke, sekian aja yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Thank you for watching, and see you in the next video.